Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Muhyiddin, banyak masalah sekarang. Malaysia tak tolak ansur isu perairan. Shah Alam, kerajaan sekali lagi menegaskan tidak akan bertolak ansur berhubung isu perairan Laut China Selatan yang kini menjadi pertikaian dengan China. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata kedua-dua negara setuju sebarang pertikaian diselesaikan di meja rundingan. China menyatakan ada yang bertindih, jadi kalau begitu kita berbincang tetapi tidak menghalang untuk kita teruskan projek, katanya selepas hadir pelancaran program kita untuk kita di PPR Kampung Baru Haikom hari ini. Anwar berkata demikian mengulas kenyataan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mendakwa Anwar mengeluarkan kenyataan yang cuai berhubung kedudukan negara di Laut China Selatan. Muhyiddin dalam satu kenyataan berkata implikasi kenyataan Anwar itu secara tidak langsung memperakui tuntutan China terhadap kawasan yang sudah sah, wilayah Malaysia yang mesti dipertahankan. Anwar berkata jelas kenyataan Muhyiddin itu tidak bersandarkan kenyataan sebenar beliau dalam isu berkenaan. Muhyiddin ini dia banyak masalah sekarang. Dia tak baca kenyataan saya, tiada langsung saya sebut saya nak tolak ansur dan ini yang saya sampaikan kepada pemimpin-pemimpin China yang tidak dilakukan beliau Muhyiddin. China menyatakan adah bertindih, jadi kalau begitu kita berbincang tetapi tidak menghalang untuk kita teruskan projek. Projek tetap berjalan, jadi apa yang tidak kita kompromi kerana projek cari gali Petronas yang tetap berjalan di kawasan yang kita percaya milik negara, katanya. Anwar menegaskan isu seumpama itu tidak akan berbangkit jika pihak pembangkang menunjukkan kehadiran yang positif di Parlimen. Ini adalah masalah pembangkang.